pertama kali kita ketemu, kita tahu, kita kenalan itu di Roman Wasa. Kamu pasang luas apa status di Nikahan? Enggak, berangkat dulu. Hah? Berangkat dulu. Mau berangkat. Oh iya. Kemana juga ya? Kemana terus? Mau kemana? Mau kondangan gitu kan? Terus aku jawab apa sih lupa? Aku jawab apa sih? Kondangan wae. Kondangan wae gitu. Kondangan mulu, kapan kondangnya? Terus kata kamu apa? Hayu atuh, hayu kemana? Hayu atuh, hayu kemana? Ya, ayo atuh, ayo kemana? Ke Pelaminan. Ke Pelaminan. Terus dia bilang tuh gini, gaskeun. Hah? Gaskeun? Kok bisa? Enggak, ayo dulu kan cekal kita ke Pelaminan. Terus saya bahasnya apa? Eh tonggol deh bising nyaan aku mah gitu kan. Ya tenang dong, cek aku kayak tapi lama nih aku baru selesai kan lagi di jalan aku kan mau sendiri. Lama bahas apa? Gas kan, kamu jawab. Gas kan? Serius? Ah, udah itu teh udah lama-lama gitu. Tiba-tiba aku telepon ya. Telepon. Terus lain telepon. Kenapa pengen nikah muda? Kenapa kamu pengen nikah muda padahal kamu masih muda gitu. Terus kamu teh ya pengen aja gitu. Pengen aja karena ya kamu masih kamu diam aja. Ih serius ini aku jawab gitu kan. Enggak tahu kok. Serius. Terus aku tuh bilang gini, karena disuruh sama si mama. Oh iya, suruh si mama buat cepet nikah ya? Itu sama sih. Aku sama sih, kita buat cepet-cepet suruh nikah ya. Eh, aku mah ada yang tua, jadi harus cepet nikah gitu. Aku penasarannya, enggak ya emang, aku penasarannya kamu kenapa harus cepet-cepet gitu. Ya, karena kamu masih muda. Teh, kamu udah ya bisa aku ke Garut ini, ya. Bisa aku cepet ke Garut, udah gitu kan? Gasken, aku teh bolehin ke Garut sini, bolehin ke Garut, nah, udah gitu udah selang berapa? Kau ini kata aku teh ketemu sama orang tua, nggak ada soal ketemu aja sama orang tua. Apa lagi ya? Selang berapa hari ya dari situ? Dua hari ya. Saya mau ke Garut. Aku OTW Garut ya. Ya, di api gitu. Di WA gitu. Pertama bukan itu dulu dong. Pertama bukan itu dulu. DM dulu. DM-an dulu kita di Instagram. Kamu yang nge-DM. Aku kan punya, boleh minta videonya, gitu kan? Terus kamu jawab, lama banget itu ya. Tahu-tahu ngirim video ya? Enggak, ngirim video ke WhatsApp. Terus, iya ini sama Arabianya, gitu kan? Enggak, tapi ini video, kan ini video. Video-nya DM. Malah bilang apa? Akam. Oh iya. Om. Oh, makasih ya Om. Oh, kok Om ini? Om, ini kata aku teh ini aku novel terus cuci yang Instagramnya Arabiana. Oh iya, makasih ya. Apa novel gitu? Ya, makasih ya, Dek. Oh, ya makasih ya, Dek. Mudah banget ya aku bilang ade. Nah terus udah gitu deh. Nah lanjut ke yang tadinya, pas aku ke Garut. Beb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 
Gapura. Ya udah aku udah di depan nungguin. Aku pakai helm kan waktu itu.
biar nggak kelihatan aku gantungnya gitu makanya gitu. Nah udah gitu ya, udah gitu teh ajak keluar kan, ngopi kan. Pertama, enggak, aku teh nanya dulu mau ke pusat dulu. Oh, pusat enggak. Enggak deh gitu. Enggak, langsung aja ke tempat. Langsung aja ke kopi gitu. Aku teh naik gue. Cukup. Naik motor yang gede. Ya, tempat ngopi. Kamu serius? Enggak gitu. Basa-basi dulu kan? Iya, kan kita awalnya mau ini menjadi partner kerja. Oh, partner kerja di salah satu media. Aku disuruh tes dulu itu voice over. Oh iya, bisa nggak beli bikin VO gitu kan, bikin voice over? Ya bisa, aku mau ada gimana? Iya. Kalau malu, kalau ini malu. Udah gitu basa-basi gitu. Jadi something kalau berdua, kalau ada temennya gitu. Terus udah gitu kan? Awalnya ngajak bisa. Oh iya. Awalnya kamu ngajak Nisa. Nisanya nggak bisa karena jauhan. Terus udah gitu teh, apa namanya? Terus apa? Masalah sih kan? Ya kamu serius? Serius? Jangan nyerai. Kamu serius loh. Mau apa? Pengen cepet nikah. Terus terakhir aku tanya alasannya kamu pengen cepet nikah itu apa? Tempat pulang terus. Ya, maksudnya tempat pulang itu bukan rumah. Iya, tahu, aku juga paham. Kamu mama ngomongin rumah. Ya nanti aku bikin rumah dan istana terkainan, Chan. terus apa lagi? Yaudah, nana. Terus itu salaman. Deal. Oh iya, deal. Serius. Kita tuh salaman. Udah salaman, tapi aku minta foto kan. Ini foto bareng yuk, buat apa? Buat ngirimin ke grup keluarga. Foto, selfie. Terus foto tangan kita tuh dipoto kayak gitu. Nah, aku foto tangan gini ya, dipoto kayak HP Xiaomi. Waktu itu gak tau, aku bawa HP Xiaomi. Nah, aku kan gini ya, pertama tuh kan pakai jaket ini kan. Terus HP aku tuh Xiaomi yang di sini, ya kan? Yang Samsung di atas. Aku ngeluarin ini kan. Terus dikeluarin tuh, ternyata kamu pakai iPhone. Ya, gengsiin mualnya bobo-bohan bahwa kamu tuh HP-nya Xiaomi deh. Aku sudah tidak suka deh. Ya weh, kita daerah deh, ini HP Xiaomi. Ya, udah gitu deh. Pulang lah, cetan lagi kita tuh. Iya kan? Cetan, sering lah cetan. Aku tuh cetan. Aku mau orang gini gagal lah. Aku tuh so ini teh, apa namanya? Dia nggak apa-apa, so nggak apa-apa. Padahal anjing nah, anjing kira. Gak gitu. Kita tuh sempat dari situ tuh sempat kandas dulu, karena waktu itu teh. Aku nggak balas WA kamu, telepon nggak pernah diangkat. Nggak respon lagi. Terus aku tuh penasaran kan, jalan aja ke Garut, ngajak ketemu di tempat nasi padang. Ya yang minta putus karena virusin. Nah gak gitu teh kan pusing ya, teh. Ih baru pertama kali, gua diginiin sama cewek. Dia di kiki aing awe. Karena respect gitu. Ini baru satu kali lah. Alasan gua sayang sama doi. Salah satu orang yang nyuekin seorang Giwang Himawan. Dia penasaran ya. Haji naon sih gitu nya. Dia awe ngaribetan hati aing. Sebenarnya di nasi padang teh, sebenarnya nggak lah awal mau bakal mau gelis kayak mau lebih gelis, mau lebih lucu, mau lebih bager. Sebenarnya dari jatuh teh kita udah gitu, sok kamu pulang duluan ya, sok kamu aja. Udah aku teh kasihan lihat mukanya, terus
mana belum makan, nasinya teh belum disentuh sama sekali, tiba-tiba kandas. Iya, kandas udah pulang aja. Udah, ya aku teh pulang dari lesok, bukan makan, males. Terus dari situ udah lama lagi kita nggak ketemu ya. Tahu-tahu kamu aku ke Bandung. Ke Bandung. Udah ke Bandung. Tapi kucuk-kucuk ada ke kantor. Iya, karena disuruh kan. Kita iya, emang awalnya mau jadi partner kerja. Iya, benar. Udah ya. Aku sempat WA dulu kan. Anggap aja kemarin itu kejadian kemarin itu nggak ada ini ya. Iya, terus dia bilang kita biasa aja ya. Aku nggak mau punya mantan. Emang kejadian lo sekarang? Kejadian sekarang kamu bukan mantan? Ya, mantan kan, mantan lu, mantan pacar lah, sekarang jadi istri. Iya. Udah gitu. Udah gitu deh. Ya. Ada pas ketemu tuh di apa, tahu enggak, di ruangan yang di luar itu, bukan ruangan yang di office yang di dalam. Iya, tahu yang di luar. Kita lirik-lirik aja jam-jam erat ya. Gimana? Kecil rumahnya. Aku ngeliatin dia, gini sampai keringetan, kelihatan gini apa sih, gugup. Permainanan lu ngomong biasa aja, aku udah biasa. Jadi kamu yang gak biasa. Tahu nggak nama aku itu pas di meja kerja itu kan nggak pernah disebut. Asli. Bener. Terus nyebut nanti Anissa, ini siapa Nenden? Aku mau dilewat lagi, geracik aku teh. Perasaan. Gitu. Udah gitu teh. Padahal aku biasa aja gitu loh. Nah udah gitu teh, ada satu eventnya. Iya. Dimana di malam hari itu, pas malam-malam. Mau berangkat ke sore ya? Mau ke hotel, dia ada event. Nah dia tuh ganjen. Aku lagi ngedit video waktu itu kan, lagi ngedit. Iya, tapi terus karena ada sesuatu. Karena tahu aku bilang gini, mama kamu aku lo kayak gini gitu kan, kamu terus penasaran. Aku tuh penasaran. Iya, tapi penasarannya tuh gini, coba sini lihat, pagi pegang, ini apaan sih cewek gitu kan, pegang gini kan, aku udah nggak ada ini, nggak ada apa namanya, nggak ada hubungan. Karena gini, bukan itu. Kalau aku suka, mana mungkin aku berani gitu? Karena aku udah punya, ya udah biasa partner. Yang biasa hurai lah, ada jam batu gas hurai gitu. Aik kamu main jangan aku malam pengusaha. Udah gitu teh. Di waras. Kamu kira? Apa aja deh? Begitu kita. Jadi dari situ mulai lah. Baper lagi dia. Dalam biasa aja ya. Udah bersemi lagi di situ. Kita mulai bersemi kan dari sini? Belum. Mau berangkat sore? Enggak. Oh, enggak, belum bersemi. Itu baru PDKT lagi kedua. Nah, aku mau lihat HP-nya, mau blokir kontak mama. Nah, udah gitu teh. Pulangnya aku dianterin. Nah, dari situ pas pulang dianterin. Pas waktu dekat-dekat lagi, pas diantarin, pas waktu aku malam-malamnya mau. Enggak, kita tuh di mobil tuh bincang-bincang dulu, ngajak kamu ajak aku ke kondangan. Iya, itu malam-malamnya aku ngajak ke kondangan. Di mobil dulu. Iya, di mobil. Ya. Terus aku pegang tangan kamu pas turun. Kenapa kamu megang-megang lagi? Karena waktu itu kan waktu dari kantor itu yang waktu kamu minta ngeblokir nomor kontak mama, di situ kan udah sebenarnya udah ini, kamu kan udah ngatain cinta aku ya, aku teh enggak ngatain cinta apa kamu, di sini enggak kan nembak kamu enggak, iya kan gitu kamu bilang. Oh, tapi kan aku mau bercanda. Iya, bercanda. Kamu kan banyak bercanda hidupnya. Nah, udah gitu ngajak ke Ciamis, ngajak kondangan. Ya. Terus dikibulin lah anjing siang-siang nanti kan. Orang kesukaan mau mobil terus pengen jemput. Di mana si Siva? Di mana? Aku di depan gang. Kosan. Depan kosan. Gitu kan? Emang ini aku udah di depan. Emang mau kemana? Kan udah janji malam itu mau ke Ciamis. Kirain bohong, pan goblok cina ini.
anjing aina ieu jelema awas kumaha sih anjing geus janjian lah geus make geus panggil lah geus make jas gitu itu kumaha sih gitu sore-sore enggak asok aja geus jadi mewek fuck anjing teh aya ya, kecewa lah aku teh datang kondangan sendiri ya kecewa nih. Nah terus ke tempat ngopi aku tuh di jajan terus tiba-tiba ayah itu nge-WA kalau mau masih lanjut atau masih kenal sih sini sebelum jam 7 7 malam ya? Itu teh jam 6 iya yang pas mau berangkat ke Ciamis terus kesini jam 7 kalau masih mau kenalan atau masih mau terus kenalan. Kamu nggak emang nggak kesana kan kesana aku sama Purna oh iya aku lagi makan buru-buru tapi iya. Kenapa ya aku nggak cinta tapi takut gitu tinggalin nah udah gitu aku Ciamis nah pulang dari Ciamis nih ceritanya pulang Ciamis aku kan nges ke puguhnya ah bae we nang naon sih nah ada yang gitu nges soples gitu. Tiba-tiba anjir nge-WA pulangnya mau kesini enggak kan kamu ngajak dulu malam besok kita begadang bareng oh iya ditanyain wae nya anjing ci urang teh apa teh urang tadi ditanyakeun bari jeung lila teh telat teh mobil teh urang bae eureun kitu anjing lila teh nya anjing ngeneun deureun jalan cai teh ngurutkeun heula penyanyi nya lila kene gitu kan nah es kitu teh datang wae terus begadang dari situ begadang sampai pagi ya ngobrol nah, terus udah wae. Nah, dari perjalanan itu sampai lebaran, sampai Idul Fitri, itu cinta kita itu bohong semua. Cinta kita tuh bohong, gak ada serius-seriusnya. Kayaknya aku gak serius. Iya, Nadia yang serius, aku yang serius. Nah, kurang ini seorang juang gitu, anjir. Dengan juang dulu. Penasaran kan? Gak nyerah-nyerah anjir. Nggak nyerah anjing kumaha itu anjing kumaha anjing takut dengan sampai dia takut sampai siapapun yang hadang menerjang badai lain sangat ya dipertaruhkan semuanya lah pertaruhkan segala sesuatu dipertaruhkan mungkinlah inilah jodohku anjing ya udah gitu teh apa nih aku ngajak ini yang ngajak tunangan kan waktu itu. Nah, dua kali tunangan itu ditolak, dikibulin. Udah aku nentuin tanggal, pas tanggal tuh, ini yang dua makhluk ya yang ngomong itu, pas waktu diempat ingat nggak? Mm-hmm. Aku makan apa ya? Sushi. Dimsum. Oh, dimsum, gitu ya. Kalau dimsum, ini di papatahan teh aing. Oh, pikirkan dulu, tapi lah mukimah cina urang mah dak mung sih cina. Ingat si Purna ingat ngomong gitu emang mah cina lamun kurang ya pikiran ya kan masih ngolah tapi kurang mah emang sih cina ngajak kawin buru-buru anjir dari situ langsung ya langsung lah aku ngebatalin lagi batalin lah si Purna bawa motor tarik kayaknya nganterin kamu ke pesan pesan aku pulang kamu tahu aku ngamuk disini tahu. WAD lah. Aku juga nunggu loh bakal hilang gak ya? Apa ini teh benar-benar berakhir? Terus tapi kayak ngeliat gini. Ya udah kata aku juga lanjut mah lanjut, tapi jangan serius-serius. Aku teh pacaran biasa aja, weh. Aku nya nggak mau kan? Tapi kamu nya nggak mau butuh kepastian. Biasanya cewek kan ya yang minta kepastian ini cowok kebalik. Kebalik lah, soalnya percuma, weh. Kayak aja buang-buang waktu. Iya, kamu teh bilang buang-buang waktu. Iya lah, buang-buang waktu. Ngapain? Tapi nggak oke kan, oke kan? Oke sih untuk sementara waktu itu. Aku mau oke itu. Ini pengen tahu lah sejauh mana gitu kan? Apa namanya? Oke dengannya? Apa namanya? Tesnya gitu. Ah, sering perjalanan waktu ini. Ada salah satu momen di mana mungkin dia udah nyerah. Bukan nyerah sih kayak ya udahlah. Toh kamu juga baik. Terus benar-benar gitu. Terus
ngejar-ngejarnya udah. Wah, bisa sih. Iya. Itu yang membuat kamu hati kamu dulu. Terus selalu ngajak kebaikan. Kebaikan. Daripada keburukan. Nah udah gitu teh, kita tentuin apa namanya, kamu teh ngajak ya ketemu keluarga kan? Ya aku langsung bilang kan. Kalau mau serius bilang ke rumah kan sama keluarga kan? Enggak, aku langsung ya mama. Mama yang minta ayang datang ke rumah ngobrol keluarga. Nah udah gitu teh. Kita tuh ada rencana buat tunangan ya? Nggak ada. Saya mau menikah, cuman waktu itu bapakku ribut ya, apa harus beliin cincin lah gitulah, nggak gitu sempet. Terus ya, terus yang nentuin tanggal pernikahan itu kita, ya kan? Bukan orang tua. Nah, udah sedang punya bapak tunangan, jalan. Udah deh. Iya, tapi masalahnya banyak banget. Banyak ya. Banget. Menggodanya banyak banget. Jadi nggak diceritain. Gak cancel deh. Jadi perjalanan selama tunangan juga wah luar biasa. Ya kan? Sampai hamin 2 juga kan? Masih banyak. Dan begitulah cerita perjalanan. Kalau diceritain wah lama banget. Lama banget sampai 40 menit bisa lebih. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa subscribe channel Giwang Himawan, follow TikTok Giwang Himawan, Instagram Giwang Himawan, dan apa lagi sih. Sampai jumpa lagi di hangout berikutnya.